Apalagi yang harus dilakukan. Solo ini, Jawa Tengah ini harus warna-warni, jangan satu warna. Inilah titik awal kebangkitan untuk menuju warna itu. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina dari Partai Golkar, Bapak Agus Gumiwang. Pak Agus berdiri dulu, Pak Agus. Ini Pak Agus ini Ketua Dewan Pembina pertama dari Jawa Barat. Kalau bukan orang Papua yang jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, belum tentu orang Jawa Barat jadi Ketua Pembina DPP Partai Golkar. Sebelum saya melanjutkan, saya lupa untuk berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Selanjutnya saya hormati Pak calon gubernur yang insya Allah jadi gubernur, Pak Lutfi. Kita aplaus kepada Pak Lutfi. Awas juga ketika dikasih bunga ini, jadi menteri enggak dikasih bunga di Jawa Tengah, Ketum Golkar dikasih bunga. Kalau Pak Lutfi jadi gubernur, saya enggak tahu lagi apa yang saya harus dapatkan. Pengurus DPP Partai Golkar yang hadir bersama-sama saya, ada Pak Wakil Ketua Umum Pak Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI, Pak Sekjen Pak Samudia juga Ketua Fraksi, ada Ibu Sari kan, mana Ibu Sari? Penusrah cocok, kader bagus juga kok. Semuanya kita calonkan. Persoalan hasil tergantung Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo lah yang punya kewenangan. Tapi saya lihat senyuman Pak Nusron mempunyai makna penting. Karena hubungan komunikasi yang sangat erat sekali. Dan Pak Nusron ini cukup luar biasa memainkan narasi-narasi yang membuat orang tersentuh. Jangankan Pak Prabowo, kita semua lele ketika mendengar argumentasi-argumentasinya. Bapak Ibu semua, saya terakhir mengatakan, mulai hari ini saya memohon, meminta dan membuat kebijakan partai untuk memenangkan Pak Lutfi dengan seluruh instrumen calon bupati, wakil wali kota hanya satu. Kita harus kompak, bangkit, bekerja keras dan menghadapi kompetisi dari partai manapun.
Kita tidak boleh lemah di depan partai yang lain, saudara-saudara semua. Kita harus mengatakan bahwa kita adalah bagian yang harus diperhitungkan dalam konteks yang sehat untuk merebut kemenangan itu. Karena itu saya meminta Pak Pangga dengan Pak Wihaji, kita buat perkorwil saja seperti di Jawa Barat kemarin. Karena 35 kita bikin di 5 wilayah, kita bagi PIC-nya, kita kerjakan dan kita buat seperti kita menang di Pilpres pada bulan Februari kemarin. Kalian kan sudah ada, tinggal kita ke. Dan DPP Partai Golkar akan secara serius untuk memerintahkan Pak Wihaji dan Pak Nusron mengawal langsung ketika selesai tanggal 20 Oktober dengan melihat kecayaan-kecayaan baru dalam dinamika perpolitikan nasional di Partai Golkar. Pak Nusron, kalau tidak repot juga Pak Nusron. Pak Wihaji, Bapak kan ketua harian, jadi harus turun di lapangan. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Kita tidak ada sebuah abadi tanpa kompetisi. Dan saya memenangkan kompetisi harus nyalinya gede. Dan Golkar, saya yakin mempunyai nyali yang luar biasa di Jawa Tengah. Kenapa nyalinya luar biasa? Pak Lutfi menang 1 kursi lagi, tambah 1 kursi DPR RI. Calon presiden dan wakil presiden kita menangkan lagi. Pak Lutfi tadi mengatakan sejak kecil rumahnya beliau sudah berpagar kuning. Kalaupun hari ini sudah berKTP-kan bukan warna kuning, tapi hatinya saya yakin pasti kuningnya tidak akan mungkin pudar. Tidak akan mungkin pudar. Ya mungkin kalau 1 tahun berjalan, insya Allah Bapak sudah jadi gubernur. Kalau di tempat lain tidak nyaman, Pak, Beringin siap menampung di tempat yang nyaman. Yang penting semuanya baik-baik saja. Saya pikir itu Bapak Ibu semua, khusus untuk Solo. Mana Solo ya? Pak Pangga, ini wali kota Solo sama wakil wali kota Solo ini kewajiban moralitas saya. Bukan sebagai ketua Golkar, tapi sebagai mantan ketua umum HIPMI. Karena mereka dua ini adalah kader HIPMI. Satu ketua umum HIPMI Solo, satu staf ketua. Habis ini ketemu sama saya, saya akan membantu penuh sebagai abang dan adik untuk kalian berdua. Ini bukan komunikasi, bukan pembanggaan. Ini agak berat kalau saya bicara di depan kader HIPMI soalnya. Harus menang ya. HIPMI bertarung gak pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya bagaimana menang. Ya. Rumus HIPMI gak boleh kalah. Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Baik, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Shalom. Om Santo, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Golkar! 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 Indonesia! Indonesia! Lutfi! Gubernur! Selesai pertarungan. Amin. Nanti saya abah-abah ya. Seperti biasa, kalau saya bilang Golkar solid, kalau saya bilang Indonesia maju, saya bilang Lutfi gubernur, saya bilang gubernur Lutfi. Siap? Siap? Tangannya sambil gini kalau lupa Lutfi. Oke. Tes, cek sound. Golkar solid. Kurang. Golkar solid. Golkar Indonesia maju. Lutfi gubernur. Tepuk tangan buat kita semua. Sip. Oke, foto KIP, silakan. Pak Balil. Target kemenangan nasional itu untuk kepala daerah itu sekitar 60-65%. Target kita di Jawa Tengah juga demikian. Dan kami optimis kalau insya Allah bisa. Berapa persen Pak untuk 100% no optimis. Mas optimisnya 60% kemarin. Oh enggak, itu gue yang aja. Kita
kita nggak menginstruksi dan menabrak aturan. Jadi kan aku bilang, yang penting jangan tabrak aturan. Oke ya. Rencana Pak Prabowo ketemu Megawati. Kita serahkan semua kepada Pak Presiden terpilih. Ya, kita hanya menyarankan, tapi keputusan semua di Presiden terpilih. Itu hak prerogatif Presiden terpilih. Ada rencana ketemu Bu Mega, Pak Prabowo? Oh, nanti ada aja. Ketemu